Swastiastu, jumpa lagi dengan saya Dekoda Udiana Nindya Pemayun. Hari ini saya berada di Desa Gua, di Desa Batuya, tepatnya di titik koordinat Puri Sarenkangin Batuyang. Ya, hari ini saya melanjutkan konten tutur kayu bertemu dengan Cokorda Rakebawa untuk nutur-nutur niki. Ada yang membangkitkan budaya tutur, salah satunya yang ada di background belakang saya ini adalah tutur petulangan. Ya. Nah, proses di belakang ini adalah sedang terjadi atau sedang dilakoni sebuah proses namanya nyawi, karena nyawi ini adalah proses akhir sehingga menjadi selesai. Tengen-tengen nggih. Nah, nang nutur kidi niki napi wastane dari konten awal ini kan ampun bagian-bagiannya papah nih. Niki kan ampun ngadeg niki nggih wonten ampun ukir-ukiran ampun. Nah, proses nyawi niki proses napi sebetulnya bahasa yang tepat nih kan nyawi napi ngeringet napi nyawi biasanya yang penegas modelnya nih kok. Oh, nyawi itu penyekan, adalah penegas, penyekan, supaya penyekan, sekan, penyekan. Eh, penyekan. Entah negara nih kok tanya sekan nah cawi, cawi nih kok ngerenang. Bisa ngerenang. Kategori pesajar. Nih, entah negara nih kok gabung bentuk nih. Proses nyawi itu adalah proses untuk mempertegas. Nih, sekali itu ngerian anu kan cawi nyawi ini kan. Anu, gambar nih kan. Nih, sekat, banyak sekat ini kan. Cara gambaran di, cara dan lempar nih kan. Dan cawi, padahal cawi bedik cip dan hidup. Ini kan kategori nyekat nih. Nyekat nih. Karena nih kan dengan bahan api nih kan. Ini ki benang kan. Benang api nih kan. Coba gambar gitu. Ini benang kinten kartun sih. Benang katun, katun nang taji yang yang warna-warnanya napi meten yang ingin penyekan nih ke niki warna tradisi nih warna tradisi nih merah putih hitam urin sama kuning nah yang ingin anu niki berarti angin, lima api. Warna niki yang digunakan ya kan dan warna jadi warna biru nih teman-teman. Aneh paling mau utama ngenah panggil seken ya anunya tapi ada aneh kodi-kodiannya selam niki selamnya nih selam tergantung anu warnaan kan tanah warna ke petulang nih kalau merah ya hitam anu nih kalau merah putih, hitam kalau putih merah anu nih cawi nih cawiannya ya oh nonton kata hotel dan itu kita lagi yang selam nikah kan ketegas gigi nih nah oke okay, dan untuk anunya bulu-bulunya nikah napi dipakai kumisnya tuh mau dulu yang di kumis tuh meniki kumis nih nikah kumisnya kan nonton centung mas tanya berit centung centung nikah adalah napi adalah rambut yeah. Rambut nikah di nonton leles wadana leles nikah bahasa kuno nih leles leles nikah ngilit nikah ngilit penincang sekali anu niko merebus mejemur mejemur pun kering nggih pun kering bebes anu bebes meneng bebes jemuran ampun kinten ikat das angin tali en selam angin tali nah niko kalau sudah jadi dados ne centung atau berit berit ini. Nah selain nih ke centung atau berit nih ke wenten di bulu samping-samping nih niki belum ke rambut nih. Belum samping nih ke, nu rambut biasa. Rambut nika. Biasa. Nih kales modelnya. Oh kales. Nih ke kegiatan proses ikat biasa nih ke. Biasa nih. Sekali ikat. Sama sejenis brakso itu enggak? Enggak ya. Niki yang brakso nih ke penapi. Yang brakso. Tan dan hitam lah. Tan dan hitam. Tanya lemuh. Tanya lemuh seperti. Kain anunya ya, yeah. Oh gitu. Nah setelah niki bengos dan niki jajering nih niki, yang lembu kan tentang daging, daging yang singo niki, dapat makanan apa nih kak? Rambut yang tentang akah atau nih kak? Akah atau tapi akah punya atau? Akah punya atau? Akah nih yang menggunakan punya atau tentang akah nih? Nah, yen ate ne angin ulat-ulat biasanya kan angin dungki nika nika napine dari ate nika punya ana nika punya atau bun niki bunnya nggih atau bun nika dipakai untuk dungki nggih angin
badong barong na kuno-kuno ni kaumpun pun kato nangon badong na eh kato nangon badong eh ni kaumpun gulungot gulung-gulung-gulung ini yan. Nah niki kan yang di yang di hadapan kita niki namanya akah kayuat punyan akto akah punyan akto nih. Nah kenapa memilih niki yang kengkeng tutur nih niki mungkin ipunyan akto niki akah punyan akto gitu tutur nih kengkeng niki pertama niki ngoyong ke jering gincang. Gincang dan melambut gincang, gitu ya. Oh, gincang. Nah, gincang ini kan apa ya bahasa aneh? Gincang ini kan mau buat-buatan. Oh, acara keriting ini nah, kan gincang kriting, ada aneh. Keriting kan bahasa Bali, iya bahasa Indonesia keriting. Keriting itu bahasa Indonesia, bahasa umum keriting. Kalau bahasa Balinya, incang. 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 Nah, incang saja. Pangincang. Niki, karena ya kerang niki, ngoyong ini niki. Biar anu no, kan aku metar ya, buin lagi. Oh gini maksudnya. Oh, kan. Buin magarap niki. Kalau tiosa ngon medam niki. Ya. Kah napi yang ngon tanya ang. Niki tan ngisap toyo niki. Tan ngisap toyo. Tan kan niki kering ini. Yen anu tan nyedang kene. Akah. Akah. Akah paku. Akah paku. Akah canging. Nah selain niko, kengken anu nih sifat i akah ate niki. Agak nak misalnya budaya tutur nih kita gitu, kan, agak nuturin kengkeng ya supat dan nipang maguna ya gitu. Dan anone napi anone lentur ini ki satu lentur, kedua gincang nih ke gincang. Ketiga kalau di goyang-goyang nih ke dia ngelaw anu nih kekang ya niki yang pun dilakoni atau diterapkan udah sejak memahami nah, atau membuat-buat gini ya artinya nih ke Kim lo anu suksman kodong eh nyata nenjak nih Kim lo lihat kan kita nyak deman sih oke artinya seneng nih angin Ki pung kita nikem mewarna selam tapi mewarna selam nih di warna hitam ya tan memang hitam nih ah memang hitam akah kayu niki apa bun nih bun apapun nih bun atau nih ulas selam nih memang hitam nih. Oh, itu perbedaan nih. Iya, kan lihat kan putih. Putih di luar nih kan di putih. Macam nih. Di kayu nih angin-angin dungi itu kan putih. Putih nih. Patah sekali anu. Bergu, bergu. Nih, luar kan putih kan kampung oh, kan selam. Oh, berarti punya nato niki yang ya di luar tanah putih. Nggih. Yang ya di beten tanah selam nih kan. Ampun kenten takian kidek niki. Keunikannya napi. Uniknya unik nih tapi aloh ngatur tapi aloh ngerangkai unik niki aloh masang niki masang aloh ayo seni yang di Bali ini ke kari dan punyaan-punyaan kini kari lah lungkung enten tambahan enten dia alas-alas enten dia tumbuhnya merambat tumbuhnya meramat dan akah nekene-kene niki ditumbuhnya dia bing-bing nih lu niki meramat nih ya dengan ada ini. Nah nutur kidek melekidek niki. Ah proses masang nih niko mau kenten mau pacak napi pacak nih. Nah napi yang bisa disampaikan tentang ipunya nato niki uling di dur tanah ajak di beten tanah nah, kenten. Ya nenek di dur tanah nah batang niko kan menggunakan ya untuk di kene ya. Dan mau pasang di dan mau pasang kecuali yang di barong yang di badong oh gitu nih dipakai badong kata manggil barong kantannya barong kuno-kuno nih kok kok menang gana angin apa ini diulat-ulat dan ini di angon badong payas yang ganti badong ganti niki oh niko punya nat nih kan mantan keranjang di depan keranjang nih kan pun kaput di bun atau nih kok oh, kenten. Dur niki rambut di anu niki di bohong nenten lah. Daging tebal niki anu punya nato makane. Deso niki medue kenten. Tegal khusus untuk ngene. Nggih. Sekali ring tebuan no si bang niki. Medue. Dia khusus punya Tegal itu. Tegal niki pangten anu. Ali bidan yang punah niki pun api kaden nten niki medan anu. Ya perlu dilestarikan. Niki kan karena pohon nato niko dari punyane sampai akah nama gunung nggih. Nah, mungkin tapi yang bisa disampaikan tentang ato niki.
untuk masyarakat tapi perlu perlu dilestarikan, perlu dikembangbiakkan gitu. Dados barang anu niki bisnis niki dados. Artinya diedukasi lah untuk karya-karya seni ya, supaya selain digunakan untuk karya seni ditanam juga atau dibudidayakan atau di ini melindungi kenten tanah longsor nih, tanah longsor kuat nih. Baik, lanjut lagi ke Niko. Nelayan kan pun selesai niki, pun puput niki. Artinya niki sampun puput tangge-tangge. Tinggal masang kampit. Ini kan anune niko sesuai dengan artinya pekerjaan dua yang pun selesai lah nge. Anu. Nge muntuh ya anu numun. Kenyang, jebos-jebos nge. Terima kasih, mudah-mudahan konten ini dari budaya tutur, baik itu yang saya pegang ini adalah akah punya nate, di atas ini namanya batang atau ranting atau bunnya pohon nate, itu semuanya berguna. Nah, maksud dari tujuan tutur kayu ini salah satunya adalah tutur i kayu ate. Ya, ikayu ate ini ternyata ada unsur kalau dia di bawah tanah berwarna hitam, tidak perlu lagi diwarna, sedangkan yang di atas pasti putih. Nah, inilah yang perlu dipahami oleh penonton atau mahasiswa saya yang sedang study ya. Mudah-mudahan konten ini menjadi edukasi masyarakat untuk sama-sama mengetahui tutur ipunya naten ki. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Matur suk semua niki cukup doh. Titik ampun pulih pengetahuan dan pulih tutur kayu, tutur punyan kayu yang bernama ipunyan ate. Sesupatannya nanti lebih lanjut kita akan melihat konten yang lain, termasuk melihat tumbuhnya pohon ate, di mana tumbuh, dan itulah nanti kelanjutannya. Demikian dari saya Cokoda Udiana Nindya Pemayun, staf dosen di Institut Seni Indonesia, mengaturkan suksema, dan saya sinem dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Oke, betul suksema, Cokoda.